Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama aku, Sari Mega. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ini video dibuat pada kemarin tanggal 5 Agustus 2024. Dimana kalau hitungan Jawa, hitungannya itu anakku udah umur 7 bulan. Kenapa aku bilang hitungan Jawa? Karena kalau nasionalnya itu anakku lahirnya itu tanggal 7, bukan tanggal 5. Dan alhamdulillah, masya Allah, kami ada rezeki untuk ikut memeriahkan tradisi orang Jawa, yaitu Tedak Siten, atau bahasa yang biasa digunakan di daerahku tuh namanya dundunan. Dimana si anak ini mulai pertama kali untuk menginjakkan tanah dan sudah mulai boleh untuk mengekspor dan jalan-jalan nepak tanah. Dan tepat tanggal 5 Agustus kemarin, anakku pertama kali nginjak tanah. Masya Allah, sangat bersyukur banget. Aku juga ikut senang ya guys. Dan tentunya campur terharu karena gak terasa umur anakku sekarang udah menginjak 7 bulan. Tapi karena sekarang posisinya bapaknya itu gak di rumah dan lagi kerja merantau, kita merayakannya berdua dan keluarga. Dan karena aku gak mau kehilangan momen yang dimana gak bakal terulang lagi. Ini aku sedikit ngedekor, walaupun aku sewa dekornya tuh gak mahal-mahal banget ya guys. Cukup sederhana, tapi insya Allah momen seperti ini tuh gak bakalan terlupakan. Dan seperti yang kalian lihat tadi, anakku juga pun seneng banget ngelihat pernak-pernik, balon-balon, dan dari dekor itu. Dan lanjut, ini making-making atau bungkus-bungkusin bubur. Dan di daerah aku, tradisinya memang 3 warna. Untuk buburnya sendiri, aku tuh nggak bikin ya guys, ini tuh pesen. Dan juga ada tradisinya untuk nyiapin, ini namanya juada pasar. Yang isinya tuh ada pisang, terus jajan-jajanan pasar anak kecil gitu. Terus ada sedikit bunga, berapa warna gitu loh guys. Dan ini lagi siapin beberapa baskom. Jadi ini aku udah ngumpulin dari waktu aku masih hamil. Ini susah banget jujur ngumpulinnya, koinnya, karena udah bener-bener langka. Bahkan sampai kemarin itu hamil seminggu tuh, aku tuh masih nyari-nyari guys, karena targetnya tuh belum cukup. Terus aku nyelipin lotre, lotrenya tuh nanti dapat kayak jajanan sama perabotan dapur atau peralatan rumah tangga gitu. Itu tulisannya aku selipin di permen-permen. Putra kakungipun Mas Heri Setiawan kangen Mbak Sari Megawati. Mugi-mugi kalampah ganti lancar mboten wonten alangan. Semoga sekarang kan kita bika ganti umur kitab. Ridho ilah wa bisyafaati Rasulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara sampun gana prosesi Tedak Sinten dipun mulai mengke pun cuci sambaranipun lajeng tenggen jenangipun ten ondo minggariya dumugi ninggil mandap lajeng ten kurungan kan milih napa sak sampunipun milih terus medal pun dungani lajeng udi-udian ngaten nggih. Monggo kita mulai Mbak, monggo pun cuci sambaranipun adik. Bangku cuma penting di telus ini. Mau coba bismillah. Loro-loro ini abu sapi. Sikile mbak. Terus gak nanu. Ini kita tempat kita bantu nono. Anu dibuka gedang, godongnya dibuka di tempat ke. Dibuka di penyakit sih, bantu nono. Ayo di tenang tanyakan. Iya. Wes, nah, terus munggah hondo. Munggah sar. Munggah sok ngisor.
diturut ya nak ya. Bukan apa-apa, seperti ketepan. Enggak ada sok angisar. Baca bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Jangan mati. Ayo. Jangan juga melebu. Ya Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli ala alhamdulillah rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim. Nak kono nang ngarepe nak ngene. Nang ngarepe kan sak beli ya beli. Ayo le jiko apa? Acaranya hari ini lancar, rame banget. Dan ini aku udah mau ganti baju karena udah cuacanya di tempat aku tuh panas banget, guys. Dan alhamdulillah aku juga nggak nangis. Oke, terima kasih ya guys sudah ikutin aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.